Untuk Bang Refli, saya masih belajar tentang ketatanegaraan. Saya sudah mulai dengan concern baca sejarah negeri ini dari masa Wali Songo. Meski kening berkerut, tapi nggak apa-apa. Ada satu hal yang saya minta dijelaskan, karena belum paham. Yang dimaksud the winner take all itu bagaimana, Bang? Terima kasih. Silakan. Oh, jadi the winner takes all itu adalah sistem, salah satu sistem pemilu ya. Dan itu adalah sistem pemilu mayoritarian atau yang kita kenal dengan sistem pemilu distrik kalau di Indonesia. Jadi sistem pemilu mayoritarian atau sistem distrik itu berlawanan dengan sistem proporsional. Kalau dalam sistem proporsional, itu suara dan kursi itu dibagi secara proporsional, kan begitu? Kalau suatu partai di suatu daerah pemilihan mendapatkan 20%, maka secara teoritis kursinya 20% juga. Tapi kalau sistem the winner takes all yang diterapkan dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat atau dalam pemilihan distrik, itu kalau misalnya kita menang di sebuah distrik, maka semua suara itu jadi milik kita. Walaupun kemenangan kita tidak mencapai 50%, misalnya ada 5 calon, kita mendapatkan 30%, tapi calon yang lain cuma mendapatkan 20%, 20%, 20%, ya kan? 20%, ya. Bahkan satunya cuma 10%, dan jumlah semuanya 100%, tapi karena kita paling banyak, 30%, maka kita mendapatkan semua suara yang 100%. Makanya dikatakan the winner takes all. Jadi ini dipakai, ini salah satu sistem pemilu, baik dalam pemilihan umum legislatif maupun dalam pemilihan presiden. Oke, saya kira lebih kompleks nanti kita menjelaskan. Ini bisa berapa SKS ini? Terima kasih Dr. Refli Harun.